jungle. Gus Atoilah, ulama jamaah ngaji malam kemis atau populer dengan sebutan jamaah ngemis yang bersekretariat di Mindi Kelutan, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, menyampaikan harapan dan doanya untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Alhamdulillah, pertama saya sampaikan terima kasih atas silaturahim Pak Lanyala, Pak Ci. Semoga silaturahim bisa membawa berkah manfaat. Yang kedua, beliau mempunyai keinginan dan tujuan untuk menjadi gubernur di Jawa Timur. Ya, ini saya hanya berdoa ya Allah, semoga kalaupun toh ini sebuah ini hambamu, hamba Allah yang memang engkau takdirkan untuk jadi gubernur, maka saya hanya mendoakan supaya benar-benar bisa membawa amanah dan aspirasi umat gitu. Oh, saya tadi sempat komunikasi kira-kira apa yang menjadi harapan dari Pak Lanyala. Ternyata kesejahteraan masyarakat Jawa Timur itu kan masih jauh. Padahal sarana prasarana itu sudah ada, ya tinggal nanti memanage-nya. Ya, ini kita harapan kita, semoga Pak Lanyala ini seandainya nanti mau maju menjadi gubernur Jawa Timur, semoga Allah memberikan kekuatan, kemampuan, keberhasilan, dan Allah menata. Jadi nek sing ngoto Gusti Allah iku awake dhewe mboten saged mubarokah. Amin. 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 Nggih, ngaten. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.